Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Sore ini kita masih berada di Mabes Elis Medan. Mungkin besok kita lanjutkan lagi ini servis teman-teman. Di sini juga masih ada Hilux 220 ini teman-teman. Mungkin berangkat besok hari Minggu. Ini 270 akan kita pindahkan ke sini teman-teman biar aman kalau di malam hari. Kalau di belakang kita takut ada yang kehilangan nanti. Le, situ taruh ya, biar aman. Ya, lempang. Lagi terus. Lo ambil lurus. Up. Ambil lurus. Oke. Up. Biar lebih aman, teman-teman. Karena yang jaga ini tidak ada nanti malam, karena Cak Iqbal pulang dari Medan karena sakit anaknya. Cak Iqbal pulang ke Surabaya. Karena anak beliau lagi sakit. Mungkin nanti teman-teman kita akan cari pengganti Cak Iqbal untuk nyerap. Minta dua trip. Karena Cak Iqbal nanti ikut lagi kalau udah sembuh anaknya. Cak Iqbal ikut 253 ke Jogja. Hah? Kalau matikan AC-nya dulu. Oh, AC-nya ya, bentar lagi matiin. Pandai matiin ya? Ya matiin lah.
AC-nya dulu matiin ya. Iya. Kita cek dulu teman-teman persiapan 220 ini. Pak Uji tidak ada di tempat. Pak Uji? Oh. Nah itu diambil dulu kayaknya itu. 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 Biar jangan jelek kelihatan. Daun. Tuh. Mana Joko Sembung, Pak? Hah? Joko Sembung pulang. Pulang kampung anaknya sakit, Joko Sembung. Oh, Joko. Joko Jogja, Cak Iqbal pulang. Cak Iqbal ya. Pak Uji lagi di rumah, teman-teman. Oh iya ya. Sini juga ada 221 teman-teman. Kenapa muter-muter? Ini kemarin nomornya ini teman-teman 229. Beginilah teman-teman situasi sore ini di Mabes LS Medan. Sudah mulai mendung. Ini Alim mau pulang kampung. Alim pulang kampung, mungkin nunggu di kampung teman-teman karena Mamat ikut. Jadi. Ah? Halo, ama mencek ngecokot. Eh? Pas sudah diatur kan? Cokot meceki. Jadi. Halo.
Terima kasih ya teman-teman untuk video di sore hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.